Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Muhammad Safri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh saudara-saudari, teman-teman mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang secara virtual pada acara Bekal Berbincang Khusus dengan Alumni dengan tema Kuliah Sambil Organisasi, Why Not? Perkenalkan saya Siva Yulia Hidayati yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, laporan ketua pelaksana. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara kelima, sesi talk show. Acara keenam, penutup. Langsung saja memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rifki Palahuddin Rusadi. Kepada saudara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga pagi ini kami melaksanakan acara bekal bincang khusus dengan alumni. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan kegiatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya, atas segala ilmu dan pengetahuan, berikanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan-Mu, agar kami mampu tumbuh dan berkembang, serta membawa banyak manfaat untuk agama-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqamah beramal di jalan-Mu, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu laporan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh saudari Rida Nuryanti. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Kak Muhammad Safri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, yang terhormat Kak Eldariana STMT dan Kak Nurul Huda STMT sebagai narasumber pada acara hari ini serta para peserta yang telah berhadir pada acara ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berhadir di acara bekal yaitu berbincang khusus alumni yang merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan dengan tema yaitu Kuliah Sambil Organisasi Why Not. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rida Nuryanti, mahasiswa Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2018. Pada tahun 2020 ini, saya diamanahi sebagai ketua pelaksana dari program kerja bekal. Program kerja bekal ini sendiri bertujuan agar mahasiswa Teknik Lingkungan dapat menjalin silaturahmi dengan mahasiswa Teknik Lingkungan di angkatan lainnya. Saya sebagai perwakilan dari panitia pelaksana dan bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan acara ini diharapkan
ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber pada hari ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam kehidupan berkuliah. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara keempat, yaitu sambutan-sambutan, yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, sekaligus untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Saudara Muhammad Safri, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pelaksana dari Program Kerja Bekal di para panitia bekal, yang saya hormati juga para materi pada hari ini, yaitu Kak Elda Riana ST dan Kak Nurul Huda ST, dan juga kawan-kawan mahasiswa aktif Teknik Lingkungan Universitas Lamu Mangkurat. Harapan saya sebelumnya menyampaikan mohon maaf dari Pak Abdi karena beliau nggak bisa berhadir pada kegiatan kita pada hari ini, mungkin karena ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi dihibahkannya ke saya untuk sambutan sekaligus untuk nantinya membuka acara dari bekal ini. Nah, seperti yang disampaikan dari Ketua Pelaksana tadi juga, memang untuk bekal ini kita bertujuan yaitu untuk lebih mengenal bagaimana sih teknik lingkungan itu. Dan juga untuk tema hari ini bagus, itu kuliah sambil organisasi, why not? Nah, kita menghadirkan juga dua narasumber itu dari latar belakang juga yang kuliah sambil berorganisasi. Kak Elda sama Kak Nurul dulunya sempat di pengurus himpunan di prode sebelum prode 2020 ini. Nah, jadinya harapannya untuk kalian mahasiswa aktif yang masih bingung nih kalau misalkan kuliah boleh nggak sambil organisasi, kira-kira kuliah bisa nggak sambil organisasi, silakan tanyakan aja kepada narasumber kita pada hari ini, karena biar nanti membuka pikiran kalian lah bahwa kuliah sambil organisasi itu gak berat-berat banget gitu loh, gak bakalan mengganggu yang namanya jalannya perkuliahan. Nah, dan juga harapan aku pada hari ini semoga apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa berguna untuk untuk kalian para pendengarnya, dan juga bisa mengubah pikiran, pola pikiran kalian lah, dari yang cuman niatnya cuman kuliah aja, terus misalkan cuman datang ke kampus terus pulang, dari yang pikiran seperti itu menjadi kuliah terus ada niat untuk berorganisasi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Berbincang khusus alumni dengan tema kuliah sambil organisasi, why not? Secara resmi kami saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Safri atas sambutannya. Melangkah ke acara inti, yaitu sesi talk show, bersama dengan dua orang narasumber kita, yaitu Saudari Elda Riana ST dan Saudari Nurul Huda ST, yang mana pada sesi ini talk show akan dipandu oleh moderator yang akan saya bacakan kurikulum fightingnya. Nama lengkap Nida Lutfina, nama panggilan Nida, tempat tanggal lahir Kandangan 3 Februari 2000, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Mariah, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, agama Islam,
media sosial @_lutfina, riwayat pendidikan MAN Tanah Laut tahun 2018, pengalaman dan organisasi Duta Anak Indonesia Delegasi Kalimantan Selatan, Staf Departemen Komunikasi, Informasi dan Hubungan Luar IMTLI Regional 5. Kepala Departemen Komunikasi, Informasi dan Hubungan Luar IMTLI Regional 5. Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut, anggota Divisi 3 Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Langsung saja saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, senang rasanya saya bisa hadir sebagai moderator pada sesi ini bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan mungkin langsung saja ya, saya akan bacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Baik, narasumber yang pertama yaitu ada Kak Nurul Huda, biasanya dipanggil Kak Nurul. Beliau lahir di Belanti pada tanggal 21 Oktober tahun 1997. Beralamat tinggal di Komplek Kehutanan Sungai Ulin, agama Islam. Beliau bisa dihubungi di nomor telepon 0857-5427-2514 atau di media sosial Nurul Huda _. Riwayat pendidikan beliau yaitu yang terakhir S1 Teknik Lingkungan di Universitas Lambung Mangkurat dan sedang menempuh di S2 Teknik Kimia. Adapun pengalaman organisasi beliau yaitu anggota Divisi 3 Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, untuk narasumber yang kedua, kita kehadiran Kak Elda Riana, biasanya dipanggil Kak Elda. Beliau lahir di Kelua tanggal 30 April pada tahun 1997, beralamat di Tabalong, Kalimantan Selatan, agama Islam, dan bisa dihubungi di 0812-3247-4454 atau di email eldariana28@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dan sekarang bekerja di PT Anugerah Tekindo Perkasa. Pengalaman dan organisasi beliau yaitu anggota bidang public speaking UKM Artpedia FTULM, koordinator divisi hubungan masyarakat UKM Artpedia FTULM, dan anggota divisi hubungan dan pengabdian masyarakat Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Baik. Melihat dari CV narasumber kita tadi, sudah sama-sama kita ketahui kan kalau narasumber kita merupakan seseorang yang aktif berorganisasi namun berprestasi di bidang akademik dan selaras dengan tema bekal kita pada hari ini. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita, saya mau membahas sedikit nih mengenai tema kita. Kita sering dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan yang mana terkadang pertanyaan tersebut sangat berkaitan nih dengan masa depan dan kesuksesan seseorang. Jadi ada yang memilih untuk berorganisasi, di mana organisasi merupakan satu langkah seorang mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan skillnya. Namun tidak semua mahasiswa yang seperti itu. Ada juga yang memang memilih, tak jarang muncul pertanyaan, pilih kuliah atau organisasi. Sebab dalam berorganisasi, kita sebagai seorang mahasiswa tak jarang di mana waktu organisasi dan kuliah itu sering berada dalam waktu yang sama. Betul nggak nih? Oke, maka kita akan pilih mana? Kuliah atau organisasi? Atau kuliah sambil organisasi? Oke, baik. Jadi mari kita temukan jawabannya bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Elda dan Kak Nurul Huda. Halo, assalamualaikum Kak Elda dan Kak Nurul. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Ada Nurul nih. Oke, baik. Gimana kabarnya?
Okay. Gimana lagi kabarnya Kak Elda dan Kak Nurul? Nurul dulu deh. Alhamdulillah baik. Kak Elda gimana? Kebetulan aku lagi di rumah sakit, guys. Minta doanya juga ya. Kalian nih. Semoga cepat sembuh, Kak. Amin. Ya Allah. Tapi it's okay lah ya. Aku okay. Masih bisa ngebacot kok. Alhamdulillah. Mau tanya-tanya sedikit nih. Kegiatan selama pandemi ini dari Kak Elda dulu gimana nih, Kak? Kalau kegiatan karena aku kan udah kerja ya kebetulan ya. Jadi pekerjaan tetap berlangsung karena juga kebetulan di site aku tidak terpengaruh dengan corona ya. Jadi kan beberapa orang WFH ya, beberapa kantor juga WFH, tapi karena di site aku kan kita di lapangan, jadi tidak terpengaruh, masih kerja-kerja aja. Kebetulan sekarang lagi drop aja nih, semoga bisa lekas sembuh deh. Amin, amin. Kalau Kak Nurul udah gimana nih Kak, kegiatan, kan ini Kak Nurul S2 ya di teknik kimia. Nah, selama pandemi ini gimana Kak perkuliahannya? Kegiatannya aku kuliah. Ini suaranya jelas nggak? Jelas Kak. Kuliahnya tetap online sambil mempersiapkan proposal tesis juga, yaitu aja kegiatannya. Jadi keren-keren. Waduh, keren Kak. Oke. Okay. Jadi berdasarkan profil kakak-kakak tadi nih, sepertinya semasa kuliah di S1 sangat aktif nih dalam berorganisasi. Mungkin kakak-kakak bisa sharing-sharing gak nih, sejak kapan dan apa sih motivasi memutuskan untuk masuk ke organisasi di masa perkuliahan? Bisa dijawab oleh Kak Nurul dulu? Motivasi. Mungkin karena aku waktu SMA itu tidak pernah ikut sama sekali organisasi ya. Kayak OSIS, aku bukan anak OSIS. Terus aku juga kayak ngerasa diriku tuh introvert dulu waktu SMA. Nah, kemudian masuklah ke dunia kuliah. Habis itu ada organisasi, banyak kan organisasi, waktu itu masih bingung juga mau ikut yang mana. Kemudian kayak aku mikir, oh yaudah aku coba ikut himpunan. Nah, di situ aku kayak menemukan, oh begitu pentingnya ya organisasi. Dan rame juga sih sebenarnya ternyata ikut organisasi. Gitu. Jadi karena latar belakangnya, karena gak pernah ikut organisasi, jadi pengen aja gitu ngerasain ikut organisasi waktu itu, karena terlalu kepo. Oke, dan ternyata asyik kan Kak ikut organisasi? Ternyata asyik, ketemu Kak Elda. Iya, yeah. Halo Nurul. Kalau Kak Elda nih, apa motivasinya? Kan nih Kak Elda banyak banget nih organisasi, juga ikut UKM. Iya, yeah. Jawab langsung ya? Iya yeah, Kak. Kalau aku sih awalnya itu pertama ya karena gabut. Jujur aja nih. Jadi kan kita tuh pertama-pertama masuk kan ya, pas PKKMB, pasti UKM-UKM sama himpunan-himpunan itu kan kayak promosi menceritakan, sebentar, feedback nggak nih suaranya? Enggak, Kak. Enggak ya, sorry. Kebetulan waktu itu, kan aku emang hobinya bacot ya, waktu SMA juga udah pernah jadi baca gitulah, ya gitu-gitulah ya. Jadi, jadi kebalikan deh Nurul nih. Kalau Nurul kan karena SMA nggak pernah organisasi, nah karena aku dari SMA udah, dari SMP sih ya, kayak OSIS, terus SMA, MPK, dan lain-lain. Jadi gabut cuy, kuliah gitu-gitu doang, mana jauh kan ya. Jauh, jadi ngapain, pulang juga nggak bisa sering. Jadi ya udah cari aktivitas aja yang bermanfaat apa sih gitu. Pertama ikut UKM dulu, karena himpunan kan kita belum bisa masuk tuh di awal-awal masuk kuliah. Himpunan nggak bisa, jadi masuk UKM dulu. Apa sih yang mau kita pelajari dulu, skill apa sih, karena aku suka ngebacot, jadi masuk ke Arpedia. Dan masuk ke PubSpeak. Iya, benar banget. Jadi abis di public speaking, tahun berikutnya baru bisa ikut ke himpunan gitu. Alhamdulillah sih diterima ya.
Oh iya, aku minta maaf dulu nih kalau misalnya ribut-ribut ya, karena aku kan lagi di rumah sakit nih, mungkin kondisinya nggak bisa aku setting. Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Iya, terima kasih ya. Oke, menurut Kakak nih, sepenting apa sih, Kak, ikut organisasi, khususnya di masa perkuliahan? Bisa Kak Elda dulu. Oh, oke. Sepenting apa kalau diskalakan ya 1 ya, sampai 5, deh. 5 sih. Jadi sepenting itu ya. Tapi ini di perspektif aku ya. Mungkin enggak semua orang berpandangan yang sama. Soalnya di organisasi itu mungkin tidak mencerdaskan secara akademik ya. Tidak sepenuhnya mencerdaskan secara akademik, tapi akan mendewasakan sih. Itulah ya. Kalau Kak Nurul nih, sepenting apa sih Kak, organisasi menurut Kak Nurul? Kayaknya hampir sama kayak Kak Elda. Dulu aku ingat banget dulu waktu rekrutmen himpunan nih, dulu aku jawab. Dulu aku jawab ke kating-kating yang merekrut aku. Dulu aku ditanya nih, gimana proporsi dari organisasi, berapa pentingnya organisasi atau kuliah? Sebentar. Ini suara Kak. Ih, bener. Suaranya terdengar jelas kah? Sudah kedengaran Kak. Nah, dulu aku jawabnya adalah ini ya, 50-50% gitu. Jadi organisasi menurut aku 50%, kuliah 50% bagi aku. Nah, jadi oke, karena ini kan 50-50 nih. Passion Kakak lebih di mana nih Kak? Di organisasi atau di bidang akademik Kak? Mungkin mau jawab dulu nih. Kalau passion aku mungkin lebih ke akademik karena aku lebih pentingin akademik. Bidangku organisasi itu juga penting buat kita apa ya? Kita jalani juga atau kita ikutin lah. Itu penting karena nilai-nilai yang ada di dalam dunia perkuliahan itu tidak ada di dalam organisasi. Jadi organisasi itu kayak mengajarkan kita gimana kita menghargai orang, terus gimana kita punya tugas, punya tanggung jawab yang harus diselesaikan, mengajarkan time management juga, gimana kita membagi apa? Gimana kita kayak menjalankan tugas organisasi gimana biar selesai, di kuliah juga gimana biar selesai. Menurut aku itu penting sekali. Karena di dunia perkuliahan gak ada diajarkan hal seperti itu gitu. Nih kalau Kak Elda gimana nih? Passionnya lebih di organisasi atau di akademik? Milih ya? Aku sebenarnya nggak bisa milih nih yang mana ya, benar-benar passion. Aku milih salah satu pun yang aku ingat ya, aku tidak melakukannya dengan 100% semuanya gitu. Jadi kayak gini, kalau akademik adalah kewajiban. Itu tanggung jawab aku, diriku, keluargaku. Terus kasih itu ada tanggung jawabku dan ke orang lain kayak gitu. Jadi kalau memilih passion, aku nggak bisa milih. Dua-duanya semuanya aku suka. Gitu. Walau aku nggak bisa semuanya 100%. Gitu sih. Oke.
Kan ini Kak, rata-rata di room ini angkatan baru nih Kak, angkatan 2020. Dan Wow, kami pernah wajib. beberapa ya dan kami beberapa pernah beberapa kali pernah diskusi nih Kak. Jadi mereka kalau ditanya ada niatan masuk organisasi nggak sih? Jawaban mereka itu kadang belum tahu Kak, masih mikir, masih pengen fokus kuliah dulu. Nah, dari Kak Elda Sama dan banget. Kak Nurul nih, ada nggak sih pesan-pesan nih yang bisa membuat mereka itu terbuka untuk ikut organisasi? Waduh, Nurul dulu deh. Kayak Kak Nurul dulu deh. Aduh. Ujian mendadak loh. Pesannya ya? Ujian mendadak. Oke deh, mungkin pesannya gini aja. Kalau kita ikut organisasi itu tadi, satu, nilai yang kita dapat di bangku perkuliahan saja, yang kita jadi mahasiswa biasa aja tanpa organisasi, itu nggak ada kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi, nilai hidup yang kita dapatkan di organisasi itu loh nggak ada. Rasa kekeluargaan kita, gimana sama teman, bagaimana sama kakak tingkat, kayak gitu, sama adik tingkat, nah gimana. Itu nggak ada di bangku perkuliahan, kan nggak ada diajarin itu sama dosen, kayak gitu. Jadi, itu tuh menurut kakak sangat penting banget buat kehidupan selanjutnya gitu loh. Mungkin dari Kak Elda gimana? Oke, ini kalau versi Kak Kamu Elda ya. gimana? Aku ya, kalian harusnya masuk organisasi sih, bukan apa ya? Karena yang aku pengalaman sendiri nih, pengalaman sendiri. Akademik, iya, membantu ketika kita mau cari kerja. Tapi ketika kalian udah masuk kerja, ilmu sosial itu yang akan buat kalian bertahan sejauh mana. Di organisasi kita tuh dipush, di ya Allah ya, kayak udah kerjaannya susah-susah, repot, yang ngerjain juga temennya kayak gini, kayak gitu. Mungkin aku juga salah satu teman yang membuat masalah ya. Aku minta maaf nih untuk teman-temanku. Tapi nggak dapet duit pula kan, ngerasa nggak? Tapi disitulah kalian belajar bertahan di medan sesulit mungkin gitu ya, menurut aku ya. Jadi itu bukan cuma tentang kalian bikin event, terus ujuk-ujuk kesana kesini cari proposal, terus kalian kesini kesini sharing-sharing, bukan cuma tentang itu. Kita sharing kayak gini, bagaimana kalian menanggapi apa yang kami sampaikan, bagaimana kayak kontrol emosi kalian, bagaimana kalian mau berusaha meluangkan waktu untuk hal-hal lain yang menurut kalian mungkin tidak sepenting itu gitu loh. Tapi nanti ketika kalian kerja, kalian bisa memenuhi kewajiban pekerjaan dengan akademis, tapi tidak bisa memenuhi tidak bisa beradaptasi dengan baik lah ya. Kalau misalnya tidak terlatih, nah bagaimana melatihnya ya dengan organisasi sih. Kayak beberapa orang yang aku temui, orangnya pinter-pinter banget. Dan aku tahu dia tidak berorganisasi sebelumnya. Jadi ketika kena push, kamu harus checklist jam 2 subuh. Laporan checklist harus sampai bla bla bla. Gak bisa dia, gak tahan, keluar, belum 2 minggu. Kalau di organisasi kita meeting, rapat sampai jam berapa? Jam 10, jam 11 kan, udah biasa kan? Terus kita juga udah kebiasa, udah gondok-gondokan nih sama teman, kenapa aku ngerjain persnya dia nih, segala macam. Tapi yang penting tujuannya satu, kerjaan kita selesai, ya kan? Ya udah, mental itu didapat di organisasi menurut aku. Mental yang sama nggak ada di bangku kuliah. Oke guys, nah maka dari itu, ayo ikut organisasi. Promo mulu ya, Bu. Mungkin organisasi ini kali ya, apa skala kecilnya dari kerja kali ya. Iya, benar banget. Kerja sesungguhnya kan, Kak. Benar banget. Karena kita masih beruntung tau. Kalau di organisasi. Karena belum pernah ikut kerja. Dan aku belum kuliah S2. Oke, selama kakak ikut organisasi dan sama-sama tetap fokus untuk kuliah, apakah ada sih kak moto hidup yang ditanamkan, yang kakak tanamkan gitu selama untuk tetap biar tetap fokus kuliah sama fokus di organisasi juga? Siapa dulu nih? Kak Nurul deh. Iya. Aku dulu. Ya Allah, ujian mendadak pagi-pagi. Jelisan lagi. Moto hidup adalah belajar sebanyak-banyaknya. Gitu aja. Jadi belajar apapun, akademik, organisasi, termasuk belajar menurut aku. Benar-benar. Simpel.
Wah, keren sekali moto hidupnya. Kalau ke Elda nih? Aku ada dua sih ya. Salah satunya ke Elda cari uang sebanyak-banyaknya, Kak. Iya, benar. Bukan. yang pertama itu yang selalu bapak aku bilang, yaitu studi yang sulit atau masalah yang besar tidak akan selalu mencerdaskan, tapi akan mendewasakan. Keren. Satu. Yang kedua lagi nggak nih? Yang kedua itu aku dapat dari LKMM ya guys, by the way. Okay, satu. Itu tema acaranya itu kita akan terbentuk. Dengan terbentur, kita akan banget. Terbentuk. Yes, benar banget. Asal kita kuat. Kalau lo lemah, lo terbentur sedikit, pecah, guys. Gak bisa. Betul. Dengan terbentur, kita akan terbentuk. Kalau mau bentuknya bagus, lo harus makin kuat. Jadi makin besar benturannya, pasti bisa, gitu loh. Gimana sih? Udah kayak gitu. Wah. Yang terakhir itu, ya enggak? Benar enggak? Betul, betul. Yang terakhir, apa ya, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu cuma masalah waktu aja. Itu Allah yang ngomong, ya. Bukan aku. Betul banget sih itu. Okay. Sabar aja. Betul banget, guys. Kalau kayak kita mahasiswa ngomongnya biasanya ya, Kak. Apa namanya? Apa? Biar aja gini ngalih, karena terlalu jujur. Nah. Betul. Atau kadang tuh duniawi aja. Karena selamanya juga kayak ini. Betul banget, Kak. Nah, okay. Ya. Jadi sampah kayak itu, Kak. Ya, mohon maaf sebagai asdos. Oke. Aku pengen tanya nih, Kak. Aktivitas kakak selain waktu di S1 nih, aktivitas selain organisasi dan kuliah nih ada nggak? Misalnya sambil bisnis atau apa? Ayo lo, Kak Elda dulu ya. Elda deh. Wah, ada sih. Bisnis? Pernah. Okay. Apa untung? Tidak. Bisnis apa, Kak? All shop dulu. Aku pernah all shop. Tapi karena yang sama teman-teman juga ya udahlah gitu, kayak nagihnya nggak enak. Terus aku yang jajan sendiri lagi, ya Allah. Udahlah, aku menyerah dengan itu. Terus hal-hal lain, kayak ngisi seminar, kayak nih, bawa acara talk show. Tapi itu dari mana? Dari organisasi juga, ilmunya dulu. Terus ngisi acara talk show, waktu itu pernah ada acara di luar, jadi MC, kayak gitu-gitulah. Beberapa kali. Sama nulis juga. Keren, itu lebih ke gabut dan butuh uang ya, Nurul, bukan keren. Mahasiswa butuh uang emang, Kak. Bener. Kalau Kak Nurul? Kalau aku sejak kuliah jadi guru private class, emang. Wah. Bener-bener, ibu guru. Selain organisasi. Kelas apa, Kak? Kelas matematika, bahasa Inggris, dan IPA biasanya itu. Oke, untuk SD, SMP, SMA? Muridku dari SD sampai SMA. Wah, keren. Masya Allah. Masya Allah. Itu mulai dari semester berapa itu, Kak? Aku ngajar les mulai dari kelas 3 SMA sih. Waktu itu kelas 3 SMA ngajarnya masih SD. Pas sudah S1 mulai naik dari SMP, terus SMA ya keterusan deh. Gabut. Gabut, gabutnya sangat bermanfaat ya, Kak. Dan menghasilkan uang. Oke. Jadi begini, Kak. Ada beberapa teman-teman aku sih yang lebih memilih, ini kita balik lagi masalah organisasi tadi ya, Kak. Banyak ada beberapa yang memilih untuk katanya fokus untuk di fokus untuk di kuliah aja gitu. Terus ada juga teman-teman yang lebih fokus di organisasi karena itu fashionnya. Nah, di mata Kak Elda dan Kak Nurul nih, gimana sih pandangan kakak terhadap orang yang memilih salah satu di antara dua tersebut? Mungkin Kak Elda? Kita berdua, kakak. Tahu kok yang suara.
Bagaimana tentang orang yang memilih salah satu ya? Ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman harus siap dengan resikonya. Ada opportunity cost-nya. Ada harga kehilangan lah ya. Ketika kamu fokus cuman buat akademis, oke, okay, nggak apa-apa. Kamu pinter. Apa mental kamu terbentuk? Belum tentu. Dan apa siap dengan resiko itu untuk nanti-nanti-nanti, ya kamu yang tahu gitu ya. Maunya kayak gimana nih? Kalau mau tahan banting, kalau emang maunya nanti aku mau kerja di tempat yang wow, tapi kamu mentalnya cep, gitu ya. Ya, dengan keputusan itu kamu harus siap. Kamu belajar sekarang atau belajar nanti, tetap harus belajar. Itu. Kalau misalnya ada orang yang fokus ke organisasi dan akademis, nggak salah juga, resikonya juga ada. Jangan salah nanti ketika kamu di memutuskan untuk misalnya nih, karena aku bekerja ya, jadi aku lebih mengaplikasikannya ke sana. Okay. Ketika kamu bekerja, kamu akan bagus sekali secara sosial, tapi ketika kebutuhan akademis, deadline yang cepat tentang harus pikir keras gitu ya, mungkin kamu akan lebih lambat, dan tergantung juga dengan orang lain. Yang mana yang lebih mampu kamu hadapi? Mau sosialnya susah, atau mikirnya susah, terserah. Gitu ya. Kalau milih salah satu, itu kenapa mungkin karena aku dan Nurul juga mungkin ya udahlah kita dua-duanya aja lah. Nanti juga akan terlewati. Aku butuh pinter, aku juga butuh mental yang bagus, aku butuh bersosialisasi. Jadi ya udahlah gitu. Mungkin ya kalau aku sendiri kayak gitu. Setuju. Kata yang lain. Setuju. Enggak, Nurul. Sama. Betul, Kak. Ya, kan Nurul gimana, Kak? Hampir sama aja kayak Elda, intinya kalau kita belajar ya emang susah, namanya juga belajar emang susah pada awalnya. Tapi setelah apa yang setelah kita melewatinya, mungkin itulah yang kita dapat gitu, nilai itu yang kita dapat. Tapi kita tetap nggak bisa menyalahkan ya, bagi teman-teman yang tetap untuk memilih di fokus di kuliah atau lebih fokus di organisasi. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Itu balik lagi ke pilihan mereka, dan berarti kalau mereka milih itu, ya udah mereka siap dengan konsekuensi yang ada. Yes, benar. Oke. Okay. Skill penting apa sih, Kak, yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan segera lulus nih? Karena kan kayak aku udah semester 5, mungkin ada teman-teman Kak Aineri yang tadi udah aku telepon Kak di jalan. Skill-skill apa yang perlu kita miliki yang kebetulan bisa kita dapatkan nih di organisasi? Nah, skill ini kayaknya Kak Elda deh yang jawab nih. Apa tadi? Sorry, aku diajak ngomong perawat. Gimana? Skill okay. Itu, Kak. Yang kita butuhkan untuk lulus itu loh. Skill apa sih? Skill. Kakak kan kita kerja butuhkan. Oh gitu. Pertama, aku tidak bisa memungkirinya skill public speaking ya. Oke. Okay. Skill public speaking sangat-sangat, sorry. Skill public speaking sangat ini ya, sangat penting. Jadi selain ini, public speaking itu bukan cuma tentang ngomong, tapi tentang bagaimana kita merespon, menahan diri untuk menjaga situasi dengan baik. Terus skill lainnya mungkin keahlian kalian di software dan lain-lain ya, kalau usaha kerja nih. Organisasi juga ada skill ya, mampu bertahan di organisasi itu ada skill besar. Oke. Okay. itu juga skill. Oke, okay, kalau dari Kak Nurul nih, yang untuk skill yang perlu kita dapatkan di S1 jika kita untuk mau melanjutkan di S2 nih apa aja, Kak? Ada. Yo, Kak. Skillnya. IPK yang tinggi. Ada juga. Duh. Skillnya kayaknya apa ya? Public speaking ya, karena di S2 kita dituntut untuk apa namanya? Berani berbicara, berani speak up. Bagaimana kita menanggapi dosen, bagaimana kita bersosialisasi sama orang-orang yang lebih tua dari kita. Mungkin itu dari situ, dari organisasi bisa kita dapatkan kali ya skill yang itu. So. Dari S1, okay. Ya itu aja kayaknya. Mau dilanjut, Kak? Itu aja. Oke.
Nah, betul nih kata Bang Safri, kan role ini bagus lah sih. Kakaknya ngambil TA sampai di luar negeri. Bisa sharing-sharing sedikit gak nih, Kak? Kemarin iya, kemana tuh? Astagfirullahaladzim. Dari mana ini? Ada sosial media kamu. Oh my God. Sharing-sharing deh, Kak, untuk kita semua biar bisa mengikuti langkah Kakak. Mau nanya apa ini sebenarnya kecebur sumpah. Ya Allah. Kemarin gimana Kak? Oh iya, itu gara-garanya aku ngambil ini air. Nah, aku pengen banget nih pengolahan air udah apa namanya udah prepare buat air juga sih dari jauh-jauh dari semester lama juga udah tertarik sama air. Akhirnya mengambil air, mengajukan ke prodi. Satu minggu sebelum seminar proposal itu proposal aku diubah total sama dosen. Kurang lebih 5 hari proposal baru sambil mempersiapkan pertukaran pelajar ke UGM itu tadi. Akhirnya alhamdulillah dari UGM untuk skripsinya dengan judul yang baru. Ya Allah. Aduh, kemarin ini bergadang. Gila, kemana Kak? Ke Malaysia atau kemana? Iya, ke Malaysia, ke University Teknologi Malaysia. Wah, keren. Okay. 7 hari, kemarin 7 hari persiapan proposal di kampus juga. 7 hari persiapkan pertukaran pelajar inter juga, mempersiapkan proposal juga di UTM, memasukkan juga. Selama 7 hari kulakukan 3 kegiatan yang struggle menurut aku. Masya Allah. Tapi keren karena kita sih sudah biasa berorganisasi, sudah biasa di bawah tekanan, mungkin itulah modal buat aku bisa melakukan itu sekarang. Oke. Ini kan Kak Elda memutuskan untuk bekerja. Kak Nurul memutuskan untuk lanjut ke S2. Pasti kakak punya alasan nih di balik keputusan tersebut. Iya. Kak, alasannya apa, Kak? Aku alasan-alasan, Kak Rul. Kumpulkan uang. Aku butuh duit, ya. Okay. Kabut, siapa dulu nih? Kak Elda kayaknya. Kak Elda, dah. Aku ya. Pertama, aku kan set project-nya di Pertamina ya, Pertamina Tanjung nih. Jadi aku dari kerja praktek, aku udah di sana. Udah kerja praktek di sana, awalnya studi air tuh. Manajemen lingkungan, tapi anakannya itu studi konservasi air. Terus ditawarin lah waktu itu penelitian aku di situ. Penelitian di sana. Selesai. Waktu masa penelitian itu ada ditawarin buat kerja di sana. Pertama aku tau dulu nih, karena aku juga mau studi tuh, Rul, mau S2 juga tuh. Aku udah ngayal-ngayal nih, mau S2 di ITS. Udah, Masya Allah. Oh, iya bener, mau ikut program bla 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 lah ya. Terus, di Juli tawaran itu aku tolak dulu, karena posisinya aku belum sidang. Aku sidangnya tanggal 22, tawarannya itu di awal Juli. Oke, nanti dulu kataku. Terus abis, karena aku mau S2 kan ceritanya, ternyata satu dan lain hal di September, aku belum sudah, belum ada ijazah, ditawarin lagi. Kata aku belum ada ijazah, belum ada sudah. Ini tawarannya kan 2 kali nih ceritanya. Oke. Okay. Oh, mungkin orang percaya, ya udahlah coba aja, aku butuh duit juga nih, gitu ya. Itu waktu itu kalau nggak salah, itu periode pendaftaran S2 masih belum dibuka. Jadi, ya udahlah ya. Pulang juga nih, kan aku di daerah Tabalong sini juga. Pulang, ikut wawancara, tes akademik, tes potensi, blablabla. Ternyata lulus beneran. Ya udahlah, kerja dulu aja lah, gitu. Ya, alhamdulillah ya, Kak, ya. Alhamdulillah. Walau hati ingin sekali studi. Jadi selama di sini kan ada beberapa proyek, tetap bikin jurnal aja sih. Salah satu cara menahan diri untuk tidak tergoda S2 adalah bikin jurnal. Wah, keren sekali. Jadi walaupun tetap kerja, walaupun kerja tapi tetap adalah di bidang, ya belajar di bidang akademik lah. Yes. Oke, keren. Kalau Kak Nurul nih, pertanyaannya kenapa sekolah lagi?
Iya, karena melanjut S2. Karena kan banyak sih Kak yang bilang bahwa aku aja tuh mikir, aduh kayaknya nggak lanjut S2 deh, capek kuliah gitu-gitu tuh. Kalau Kak Nurul apa tuh? Kenapa jadi pengen lanjut? Aku nggak tahu kena sindrom apa, tapi aku suka banget kuliah. Bahkan aku malah mikir kayak, masih muda, aku harus kuliah. Kapan lagi sekolah, gila. Nanti tua susah. Ya, nanti tua susah, makanya itu Kak, mending masih muda, masih fresh, masih bisa mikir, masih bisa begadang. Itu yang aku pikirkan kemarin. Kenapa tidak? Iya, andai sekolah tidak? Itu ada sampai S7 kayak Samsung, aku pengen sampai S7. Samsung udah S20, Ibu. Iya, Kak. Mungkin termotivasi aku ini kali ya, apa termotivasi sama dosen-dosen kita juga, aku pengen banget jadi kayak mereka, pengen banget jadi dosen kayak mereka, jadi akhirnya aku memutuskan untuk sekolah lagi gitu. Yes. Okay. Bicara mengenai kuliah nih Kak, waktu di S1 mata kuliah apa sih Kak yang paling Kakak sukai? Kak Elda dulu apa siapa nih? Ayo Kak Nurul deh. Aku paling suka yang berbau bahan air. Oke. Kak Elda gimana? Aku sama, Ro. Aku juga suka yang air-air. Aku lebih ke perencanaan ya, mata kuliah yang ada TB-TB-nya. Aku suka. Masya Allah. Oh, berarti aku bisa tanya-tanya nih, Kak. Apa? Boleh. Oke, berarti untuk TB bisa tanyakan. Ya, kalau sekarang bisa tanya. Kalau dulu dia asdos. Oke. Long passion-nya ya. Halo, Abay. Halo, Abay. Oke, next pertanyaan nih. Bagaimana cara memprioritaskan waktu untuk organisasi dan kuliah? Bagaimana cara manajemen waktu dah? Nurul deh. Kak Nurul. Kalau aku sih biasanya suka sekali punya catatan, jadi setiap hari pasti ada kegiatan apa yang harus kuhadiri atau kegiatan apa harus kuselesaikan di hari apa, selalu kucatat. Jadi begitu sih kayaknya cara membagi waktunya gitu. Jadi aku selalu kayak ngeliat catatan, oh ini aku tanggal segini, aku harus ini. Aku sering gitu sih sampai sekarang. Berarti kayak dibikin agendanya gitu ya, Kak? Iya, ada agenda gitu. Kalau nggak ada agendanya kayaknya lepas semuanya. Oke. Kalau Kak Elda? Bagi waktu antara kuliah sama organisasi. Gimana ya kemarin ya? Jalan ini skala prioritas dulu. Oke. Okay. Jadi aku kalau misalnya di waktu yang bersamaan, aku bakal pilih yang mana nih kalau yang aku tinggalkan akan lebih aman. Kalau kuliah bisa TA, ya udah kuliah TA. Jangan ditiru. Kalau ulun malah multitasking enggak? Kalau bisa sekalian. Nah, kenapa nggak dua-duanya? Bisa disusun pakai laptop sambil dengerin dosen? Why not? Ya, why not? Nggak apa-apa. Kalau bisa. Sering multitasking. Sebenarnya, cara membagi waktu itu, gimana pun kami ngebacot ya, balik ke orangnya lagi, dia bakal memilih apa yang dia suka. Ya nggak, Rol? Iya. Nanti akhirnya ketika orang-orang yang ikut organisasi dan akademisnya jalan bareng, tapi dia sebenarnya condongnya ke organisasi. Gimana pun caranya, dia bakal berkorban buat organisasi. Oke, betul banget ya sih. Iya enggak? Sebenarnya apapun yang kami omongin nih, kalau orangnya sukanya akademik, ya lu ngebacot aja. Ya. Okay. Tetap bagi dia tuh akademis yang penting. Gitu. Terus Kak, kalau ada nggak sih tips jika udah organisasi dan kuliah itu nggak seimbang? Karena soalnya aku kan pernah dulu itu loh, waktu sekolah, beberapa kali itu kayak terbuai gitu di organisasi. Jadi kayak, oh ya, agak keteteran dan lebih memilih untuk mengerjakan tugas-tugas di organisasi. Karena memang saat itu aku merasa nyaman, merasa asik gitu daripada mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nah, Kak Elda dan Kak Nurul pernah nggak sih berada di posisi kayak aku? Dan bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Siapa dulu nih? Pertanyaan susah ini ya, Kak. Kan Nurul deh. Aku kebiasaan orang multitasking deh. Kayaknya aku kayak ngerasa diriku tuh multitasking terus.
bisa aja ya, dua-duanya jalan seimbang gitu ya. Biasanya dulu waktu organisasi ikut himpunan ngerjain tugasnya di kampus, rapat atau kampus atau di sekre gitu. Berarti lebih kayak ngalir aja gitu ya kak? Ngalir aja, nggak kayak gimana-gimana, terlalu berat ini terlalu berat itu, kayaknya enggak deh, nggak ada. Lebih ke multitasking kebiasaan. Mungkin kak Elda gimana? Kalau aku keteteran pernah nggak? Pernah, jelas pernah ya. Karena aku tidak se-multitasking Nurul. Jadi ada masa-masa ketika aku lebih suka sekali ikut di organisasi, dan ada masa-masa di mana aku lihat dulu udah bodo amat naik organisasi nih. Ada, cuman ketika masa-masa itu terjadi tuh, misalnya nih kayak aku lebih fokus ke organisasi daripada kuliah. Yang aku ingat adalah orang tua aku. Ini tanggung jawab bukan tentang diri aku sendiri. Kalau aku gagal, yang gagal juga keluarga aku lah ibaratnya. Jadi ya udahlah, kita minta tolong sama teman dari organisasi, kita share nih kerjaannya, mungkin kayak gitu ya. Ya awal aku nggak bagus-bagus amat juga dulu. Terus kalau ketika aku terbuai dengan akademis, organisasi aku terbengkalai, ingat aja teman-teman yang ya Allah mereka juga capek, mereka juga kuliah kayak gitu. Yang penting tuh komunikasi sih sebenarnya. Jadi ketika kalian bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan teman, mungkin masalah itu tidak akan jadi hal besar ketika kalian terlalu fokus di organisasi, akademis kalian kreter, ya share dulu, sharing gitu loh. Jadi nanti kalian gak bakal menghadapinya itu sendiri. Temukan teman yang tepat. Oke, baik. Temukan sahabat yang tepat. Bener. Caranya gimana, Kak? Caranya adalah apa ya? Minta sama Tuhan. Semoga aku ditemukan sahabat yang baik di kuliah, ya kan, Kak? Nah, bener. Bener sih. Doa itu kuat banget. Pada akhirnya teman-teman kalian yang ketika masuk itu sejibun akan ter apa? Terseleksi alam. Sendirinya. Okay. Sendirinya. Iya. Betul sekali. Oke. Okay, ini kan kakak sudah lulus kuliah nih untuk S1. Apa sih kendala yang dihadapi ketika awal lulus dan ketika menghadapi hal baru nih? Kalau kak Elda kan ketika waktu awal kerja, terus kan Nurul ketika awal masuk S2 gitu. Apa sih kendalanya gitu? Kak Nurul mungkin apakah ada perbedaan nggak ketika menghadapi waktu awal masuk S1 dengan S2? Jelas beda, kayak banget. Kalau S2 itu kita dituntut apa ya? Kalau S1 mending ada kita diarahkan. Kita masih dibilang kamu harus ini. Kalau S2 kita harus belajar mandiri, kita harus belajar semandiri kita mungkin. Terus kita harus terbuka, kita harus tanya, kita harus segalanya. Jadi mungkin itu tantangannya, lebih mandiri aja gitu. Yang biasa di kuliah diajarin dosen gimana materinya. Kalau kita di S2 kita yang harus lebih aktif daripada dosen, kita harus nanya, kita harus punya ide baru gitu. Mungkin itu sih tantangannya. Kalau ke Elda? Kalau aku tantangannya lebih ke secara karir kerjaan ya. Jadi kalau site aku itu kadang aku harus checklist tengah malam, sumur, terus ada moving ya, kayak gitu-gitulah ya. Masih di organisasi itu udah kebiasa lah, begadang segala macam ya, atau waktu kuliah kayak gitu. Tapi ketika memang di lapangan mengaplikasikannya, ketika kan dapat risiko kerjaan tuh, risiko kerjaan tinggi dengan bahaya kecelakaan, kebakaran, meledakan, dan sebagainya, khawatir awalnya. Jadi tiap ke sumur, meledak nggak nih? Kebakar nggak nih? Kayak gitu. Okay. Terus, kalau cerita-cerita unik di awal-awal itu adalah, aku HSE operator ya. Jadi kita memastikan fire protection system di satu Tanjung Field itu berfungsi dengan baik. Jadi ngangkat aki. Nah, kalian kok udah, kalau yang udah pernah ya udahlah ya. Ngangkat masang aki bingung. Itu pengalaman unik yang bikin bingung sebenarnya. Aku nggak ngerti positif negatif awalnya. Itu dikerjakan sendiri, Kak? Ada sih pengawasnya, ada operator lapangannya juga. Cuman ketika itu, aku sama driver doang berdua.
Waduh. Mohon maaf nih. Dan beliau nggak ada resiko kerjaan tinggi gitu. Jadi tidak bisa masuk ke site. Jadi ya udahlah, aku masang aki nih ya gitu. Mungkin yang beradaptasi dengan yang kayak gitu-gitu sih yang jadi bikin awal-awal tuh susah. Tapi pada akhirnya kesini, ya udahlah, masang aki lagi kan kayak gitu. Jadi memang apapun yang kita pilih pasti ada kendalanya ya. Bener. Pasti. Sekenal-kenalnya aku sama lingkungan ini kan dari 2018 ya aku ya di sini. 2018 di awal 2019 lagi lanjut lagi. Sekenal-kenalnya aku sama lingkungan waktu memang kerja dengan tanggung jawab pasti bakal beda. Oke. Kayaknya kita terlalu asyik ngobrol bersama nih. Bagaimana kalau kita coba untuk melibatkan teman-teman yang ada di room ini? Mungkin bagi teman-teman semua yang mau bertanya nih, bisa disampaikan di room chat atau kalau mau langsung bisa di raise hand-nya deh. Biar bisa tanya langsung ke narasumber kita. Sambil menunggu teman-teman ada yang nanya, aku mau tanya nih, apa hal yang membuat kakak menemukan bidang yang benar-benar kakak tekuni? Kan tadi kalau kak Nurul katanya tim air, suka air nih. Apa sih yang membuat kakak bisa untuk menentukan bidang yang ingin ditekuni? Kalau dari aku sendiri sih kayaknya ngalir aja. Mungkin dari KP aku udah, ya tapi dari KP aku sebenarnya bidangnya limbah B3 gitu kan. Aku ngerasa kayak nggak cocok aja gitu di limbah B3 atau sampah-sampah yang berbau-bau sampah atau komposting gitu-gitu, kayak nggak cocok aja. Aku dulu ngerjain TP, sampah mungkin berat bagiku. Okay. Dan tidak terlalu suka sampah. Tapi pas aku ngerjain TB tentang air, tentang limbah, oh kok berasa ringan, sedang banget. Ya, sedang banget. Mungkin ini mungkin bidang aku. Akhirnya pas TA pun aku juga memilih air. Ya, disitulah mungkin bidang yang aku sukai kayak gitu. Kalau ke Elda? Gimana ke bidang aku suka ya? Kalau ini masalah studi waktu aku S1 kan pada akhirnya ngambil manajemen tuh. Aku nggak tahu ya, emang dari awal ada kecenderungan ke situ. Kita pasti bakal ngerasain nih masuk mata kuliah ini kok seneng ya, kayak aduh sayang banget nih nggak mau dilewatin kayak gitu. Pasti ada tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian seneng, ya udah coba aja lebih lebih jauh dengan itu gitu. Ya pada akhirnya juga aku awalnya kemarin mau ngambil sistem manajemen lingkungan waktu kerja praktek, ternyata tidak bisa. Ya udah ambil ke air tapi manajemen juga gitu. Pada akhirnya TA-nya manajemen, terus ngerjain ke sini pas kerjaan juga manajemen lagi, jadi ya udah selaras ya, Kak. Pada awalnya mungkin kita enggak suka-suka banget, tapi karena kita tahu dengan itu kita aman atau dengan itu kita nyaman, ya udah pada akhirnya apa? Cinta datang pada dengan sendirinya katanya gitu. Cinta datang karena terbiasa. Nah, bener yang itu. Bener banget sih. Itu lebih lebih tepat. Jatuh cinta kepada air, ya Allah. Aduh. Oke, okay, ya, teman-teman. Kenapa, Kak? Juga gitu. Aku dulu kayak lebih condong ke... Pokoknya kalau misalkan ada mata kuliah air, suka deh. Kayak walaupun ngantuk, apa segalanya. Untuk tugasnya juga kayak... suka banget gitu lah ngerjainnya, akhirnya ketahuan. Jadi TB-nya cepat ya, Rul? Alhamdulillah, lambat. Gak ada juga. Akhirnya TA, tesis air aja semuanya, ngalir. Ngalir seperti air. Ada yang bertanya? Waduh, ada yang bertanya nih. Ada yang beasiswa nih nanyanya nih. Bener, aku dulu sampai mau kumpul, gak selesai. Aku mau jawab yang Ari ini. Oke, dari Ari Supian. Kak, izin bertanya, apakah sehabis lulus kakak sempat ngejar beasiswa seperti LPDB atau beasiswa unggulan, atau apakah ada minta kuliah di luar negeri? Mungkin ini Kak Nuro ya? Berat ini pertanyaannya. Mau ini ya? Mana Ari? Arinya mana? Atau Arinya bisa
on bisa on cam mic aja. Atau on mic, langsung ngobrol-ngobrol aja. Hadir, Kak. Angkatan 2020. Halo. Ya Allah, 2020. Iya, Kak. Berapa tahun? Enggak tahu. 4 tahun di bawah kita. 5 tahun di bawah KL. Mau ini, Kak, mau beasiswa ya? Pengen sih, Kak. Sudah cari-cari info gitu. Mantap. Banyak kok beasiswa. Udah prepare ya. Beasiswa banyak, tapi struggle-nya juga banyak. Yes, benar banget. Ada memang sebenarnya kepikiran kayak LPDP, terus ada Chevening Foundation, kayak gitu. Untuk luar negeri ada banyak sih sebenarnya, pengen aja, tapi kayaknya lagi prepare juga, karena memang, apa ya, kalau untuk luar negeri sendiri sih, persyaratan dari mereka sangat berat sih sebenarnya kan. Untuk yes. LPDP juga banyak banget saingannya, jadi kita harus mempersiapkan diri. Aku juga lagi mempersiapkan diri mungkin sambil kuliah ini. Tapi ini ya, kalau izin bertanya, habis kuliah kakak sempat ngejar beasiswa? Belum sempat, karena keburu kuliah duluan sebelum ngejar beasiswa. Gimana dong? Oh, jadi kakak biaya sendiri gitu? Iya, biaya sendiri. Tapi untuk abis ini mungkin aku akan ngejar lagi beasiswa sih sebenarnya. Pengen lagi kuliah S2 lagi di bidang lain gitu. Wah, keren. Rencananya mau di mana, Kak? Pengen di luar sih sebenarnya, tapi lagi mempersiapkan juga. Mempersiapkan syarat-syarat yang terlalu berat itu. Tidak mungkin kan aku kejar setelah aku lulus S1 ini. Jadi aku harus belajar di sini dulu. Mungkin 2 tahun ke depan menyiapkan syarat-syarat yang harus disiapkan, dan akhirnya mungkin aku akan coba untuk beasiswa di luar negeri gitu. Semoga. Amin. 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 Mungkin Kak Elda nih lebih duluan nih, karena syaratnya biasanya di luar negeri itu harus kerja dulu katanya, Kak. Oh, gitu. Aku gak tahu sih ya. Aku awal-awalnya dulu kan pengen LPDP tuh, kata Ibu Indah. Ibu Indah kan dulu pembimbing aku. Terus lain-lain, tes TOEFL ini segala macem, nunggu penjadwalan, sedangkan ya ada tawaran, aku lebih suka duit, jadi udah. Why not? Lebih suka duit ya kan? Yeah. Terus kalau di sini juga, biasanya ya, alhamdulillah kalau di perusahaan juga ada beasiswa dan kayak gitu-gitu sih, makanya nyusun jurnal dulu, siapa tahu bisa publikasi internasional, jadi bisa dipromosikan buat studi, kayak gitu-gitu sih. Amin. Ada caranya kok. Publikasi beasiswa juga. Banget. Amin, doain aja. Mehong banget. Iya, aku untung aja dibayarin ya. Mau menangis, enggak mau meninggal. Maaf, 28 juta apa ya kemarin? Bocoran nih. Sampai 70-an, Kak. Iya, Elsa Fier, tergantung ini ya. Ya, nanti aja gibah lagi. Ini ya, gimana? Kalau mau kuliah, sebenarnya kalau ngejar beasiswa, mending kalian punya mimpi yang setinggi-tingginya deh menurut aku. Langsung aja kalian mau bilang kuliah di luar negeri dah, why not? Kayak gitu. Karena belajar di luar negeri tuh enak banget. Aku aja kayak betah kemarin waktu TA aja betah gitu. Emang beda banget sih. Emang ketahuan terlalu beda yang kita di sini gitu. Mereka di sana satu aja udah mandiri banget, beda kayak gitu. Iya. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih apa ya? Struggle-nya lebih banyak lagi, tapi itu lebih mentang. Gimana susah, Ari? Susah sekalian ya. Kenapa, Kak? Mau luar negeri sekalian kalau mau. Mau sakit sakit sekalian, enggak usah. Senang-senang. Iya, nyebur setengah-setengah. Iya. Iya kan? Iya, tapi nggak apa-apa, ada orang yang loncat-loncat sih, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau sekalian, sekalian aja dah. Why not? Tapi kakak juga minat berat ya? Minat banget, tentu sekali, ingin sekali. Sekolah itu sangat menyenangkan, kalian harus tahu. Iya. Apalagi hidup di 4 musim sangat menyenangkan. Bisa pamer SG ya kak ya? Mike udah bisa main salju, di Indonesia nggak bisa. Konten bagus. Betul banget sih. Ada sakit kepala ya. Terima kasih banyak Kak atas jawaban dan masukannya. Ya, semoga kuliahnya. Ya 2020, bocah banget ya masih ya.
Kuliahan di kalian. Kakak tante berarti, Kak. Gila, 5 tahun yang lalu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Yusari, kan? Ya, semangat buat Ari. Gimana, Ari? Udah puas belum? Sama jawabannya. Iya, Kak. Jadi, okay. Udah tahu ancang-ancangnya. Ya, okay, kalau banyak-banyak ini aja latihan-latihan. IELTS, TOEFL, gitu-gitu. Iya, IELTS. Masih 20. Banyak-banyak angkatan 20, kan? Nah, masih. Iya, masih ada 3 tahun lah buat prepare, belajar, kayak gitu-gitu. Jangan takut nyoba ya. Iya, betul. Jangan takut. Banyak orang gagal karena tidak mencoba daripada mereka mencoba lalu gagal. Waduh. Yang penting coba. Keren, keren, keren. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya nih ada dari Yusari Rida ya, dari angkatan 2020. Katanya, apa suka duka kakak selama kuliah sambil berorganisasi? Kemudian, apa aja keuntungan kita selama kuliah sambil organisasi, Kak? Mungkin kalau keuntungan tadi udah banyak ya, panjang lebar udah dijelaskan oleh Kak Elda, Kak Nurul juga. Tapi suka duka nih, pasti ada kan, Kak? Ada banyak. Apa aja tuh, Kak? Lagi semnas. Oh, iya. Proceeding, ya Allah, satu lagi sama. Iya, ya Allah, kenapa ya? Itu tuh bikin menangis. Ya, alumnus. Suka duka. Gitu. Suka dukanya mungkin capek, iya kali ya. Kadang kalau capek jadinya bawaannya pengen makan orang, pengen makan manusia. Terus mungkin dukanya juga pulangnya malam mungkin ya. Gitu-gitu aja sih. Kalau sukanya suka banyak teman. Lebih banyak waktu ngumpul sama teman, ya rame lah intinya. Kalau rapat-rapat tapi kan malam gitu, ya suka dukanya malam ah pulang rapat kerjain tugas, besok kumpul, besok kuliah pagi gitu sih. Tapi nggak apa-apa, enjoy. Nah, Kak Elda gimana, Kak? Kita sama, Kak, prosedur. Iya. Suka dukanya itu. Dukanya ya, karena harus berkorban itu. Namanya juga manusia, siapa yang ikhlas sih harus melepaskan salah satu gitu ya. Apalagi karena aku pribadi, karena aku punya kitan ya. Aku tidak sekuat manusia-manusia pada umumnya, tapi aku banyak maunya, jadi kebanyakan itu ngerepotin orang, malah itu sih duka banget sih. Ya semoga teman-temanku itu di lapangan rezekinya, disehatkan badannya. Ya udahlah ya. Terus waktu buat diri sendiri juga kurang. Kayak ngelihat teman-teman yang lain yang tidak berorganisasi, apalagi di fakultas lain ya, yang lebih ringan kelihatannya, itu mereka mesti jalan-jalan ke sini dan ini, lala. Ngiri dong. Sendiri, kita sendiri di sini, mana kuliahnya susah, malamnya organisasi, pulangnya tengah malam, istirahat belum, pagi ngantuk, tidurnya kapan? Waktu kuliah. Nah itu, Kak, itu yang luar. Kapan hangout sih, katanya. Itu sih dukanya. Tapi kalau sukanya adalah karena sesusah itu ya, jadi kita lebih menghargai kebersamaan, lebih menghargai yang kita punya, ya udahlah, karena aku juga nggak bisa kemana-mana nih sama teman-teman yang adalah, kayak gitu sih sukanya. Nikmati teman yang ada. Manfaatkan teman yang ada. Manfaatkan teman yang ada. Bahkan okay. Sampai kayak weekend aja kita kayaknya nggak bisa ini deh. Nggak ada. Kalau ini ada Abah ya tadi ya. Kalau di Arpedia itu weekend adalah hari yang tepat untuk berkumpul. Abah. Banyak banget pertanyaannya nih. Iya nih. Kayaknya antusias sekali nih dari teman-teman angkatan 2020 khususnya. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga dari Konita Fikriatul Aziza. Tapi sebentar. Iya, Kak. Bentar. Tadi yang nanya siapa ya? Yusari. Nah, kita suruh on cam dulu deh. Oke deh. Halo, mana Yusari? Saya, Kak. Nah, hey, ini Yusari. Hai. Tuh, halo. Disapa. Atau lu kalau mau nih, teman-teman dari angkatan 2020 atau yang lainnya, kalau mau tanya bisa langsung on cam sama on mic aja biar seru gitu, biar bisa tanya-tanya langsung. Benar-benar. Gimana nih? Pertanyaannya asik nih. Ini lagi nih yang ketiga nih, yang dari Konita. Nah, Konita nih. Mana orangnya?
Halo Konita. Ini kak. Nih bisa langsung ditanyakan aja nih secara langsung. Jadi ulun izin bertanya kak. Sebelumnya ulun dari angkatan 20. Jadi ulun ingin tanya hal apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa beradaptasi di dunia perkuliahan dan organisasi kak. Terima kasih sebelumnya kak. Gimana kak Nurul? Kayak ada mental sih. Oke, mental. Ya, mental dan, iya kak, dan keingintahuan, kepo. Yes, benar. Yang perlu disiapkan itu kalian nggak perlu modal duit sebenarnya. Kan cuma perlu modal mau, kepo tadi, sama mentalnya aja untuk bertahan. Udah cukup. Udah. Itu aja. Dan apa ya, kalau memupuk rasa tanggung jawab itu penting banget sih. Karena aku keteteran dulu tentang itu. Jadi kalian janganlah. Kalau bisa jangan kan ya kak. Kenapa tuh kak? Ya kasihan orang ketika kita melepaskan tanggung jawab kita, kan ada orang lain yang harus mengerjakan porsi kita. Ya, betul. Gimana kalau mentalnya tidak siap untuk itu ya? Oke, gimana Kanita? Kak, terima kasih tanggapannya. Iya, oke, aduh, jadi lucu banget anak 2020. Iya, maksudnya itu Kak Unyu kan. Ampun dah. Berarti kelahiran 2002 nih Kak mereka, Kak. 2002. 2002 ya, kan. Itu kuncinya udah lurus belum ya? 2002. Oke. Lulus tahun, jir. Terima kasih ya Kanita atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Nur Syabana Ju Azmi. Mana nih orangnya nih? Bisa on cam, bisa on mic juga. Hadir, Kak. Oke, nih bisa langsung tanyakan aja ke narasumber kita. Ya, jadi izin bertanya, Kak. Sebelumnya di sini saya mau tanya. Kita kan kalau misalnya masuk organisasi atau KM dan yang lainnya itu kan pasti punya tujuan atau hal yang ingin. Nah, itu ada nggak sih dulu tujuan atau hal yang ingin dicapai selama berkegiatan di organisasi? Oke, mungkin kalau target ya misalnya harus bisa pub speak setelah selesai di organisasi atau gimana? Kalau Kak Elda gimana, Kak? Kalau aku ya itu, kamu yang jawab tadi. Waduh, sama dong berarti kita. Ilmu sosialnya ya. Saya kayak itu adalah targetnya sih. Makanya alhamdulillah banget diterimanya di divisi hubungan masyarakat ya. Sekarang namanya masih sama nggak nih? Di divisi 4 dulu ya. Alhamdulillah sih kayak gitu. Waktu di RPDA juga awalnya juga kan masuk di public speaking. Teknik berkomunikasi sih. Ketika udah mantep di situ ya. Jadi apapun yang dilakuin di situ kayak ya udahlah aku dapat apa yang aku mau juga nih. Egois-egoisannya sih kayak gitu ya. Iya. Skill bersosialisasi. Kalau Kak Nurul, apa target yang ingin dicapai selama kuliah? Selama kuliah? Atau selama organisasi? Oke, mungkin target dari aku yaitu tadi, skill untuk kita berkomunikasi ke orang lain, bagaimana caranya kita berkomunikasi, karena mungkin aku ngerasa sebelumnya aku agak susah buat berkomunikasi ke orang lain, agak susah ngomong, gitu. Jadi akhirnya aku butuh itu, dan masuk ke organisasi itu. Ke organisasi, makanya target yang ingin kucapai itu tadi aku bisa ngomong, ternyata terlalu bacot ya, kelebihan deh. Terlalu lebih. Oke, okay, gimana Nur Syabana? Siapa namanya? Nur Syabana. Iya, Unyu kan, Unyu banget. Puas gak sama jawabannya? Kalau Nur Syabana sendiri ada ini nggak keinginan untuk masuk organisasi dan targetnya apa nih? Nah, aku yang nanya. Ayo jawab. Mampu sih jam dadak. Mana orangnya? Mungkin koneksi, Kak. Kayaknya jaringan deh, Kak. Iya, iya.
Ya udahlah ya. Oke, kalau gitu kita langsung next nih. Ada pertanyaan, entah ini curhat atau gimana, tapi pertanyaannya cukup unik dan sepertinya perlu solusi nih dari Kak Elda dan Kak Nurul nih. Dari Anissa Nurul Karisma. Coba bisa di on cam. Ini hadir, Kak. Oke. Okay. Yeah. Halo. Beneran comel ya. Iya, ya Allah. Aku baru sadar kayaknya ya. Kayaknya lupa semua deh mereka, Kak. Comel-comel mereka. Aku merasa kayak ibu guru TK nih. Anak-anak. Oke, okay, bisa langsung disampaikan aja pertanyaannya. Oke, okay, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun izin bertanya, Kak. Jadi, kan kadang tuh orang tua tuh beda-beda loh, Kak. Nah, yeah. Ada orang tua yang anggapannya dia tuh masih tidak membuka peluang dan potensi anaknya dan menuntut anaknya tuh buat ikut apa yang dia mau. Nah, menurut Kak Nurul, Kak Elda, atau juga Kak Nida, bagaimana pendapat kalian mengenai mahasiswa yang masih belum dipercaya sama orang tuanya untuk mengikuti organisasi, tapi padahal dia tuh emang pengen banget di organisasi itu. Namun, di lain sisi, dia tuh juga nggak berani bantah orang tuanya. Gimana, Kak? Terima kasih. Gimana tuh, Kak? Berat banget ya, ampun. Ya, menurut ulun lah. Menurut ulun. Menurutku sih kayak, apa ya, kita kan sudah mahasiswa nih. Udah bukan anak SMA lagi. Bukan, maksudnya bukan anak yang harus disuapin, diatur, ini itu segala macam. Kita punya pilihan, kita punya passion. Makanya dari itu, kita harus bisa meyakinkan nih orang tua kita dengan pilihan kita sendiri gitu loh. Kita harus meyakinkan bahwa kita udah dewasa, kita udah besar, kita punya pilihan. Kapan lagi kita memilih kalau nggak sekarang gitu sih sebenarnya. Kita harus berani juga nih speak up ke orang tua bahwa ini loh mah, ini loh pah, kalau misalkan aku ikut ini nggak akan ngeganggu ini segala macam gitu. Nah itu kan tanggung jawab kita, kita sudah tahu tanggung jawab kita di mana. Ya kita harus berani bilang ke orang tua kita bahwa kita milih ini loh. Gak akan ngeganggu atau gak akan kita memilih sesuatu bukan berarti membuat kita lebih buruk, tapi kita membuat kita akan lebih baik gitu sih sebenarnya. Jadi kalau jadi mahasiswa harus berani ngomong ke orang tua, ke dosen, kita harus berani ngomong gitu. Oke, kalau tips dari Kak Elda gimana? Intinya sih sama ya, komunikasi. Dan yang paling paham pola komunikasi di keluarga kan kalian sendiri tuh. Ada orang tua yang bisanya diajak ngomong dengan cara seperti ini, ada yang enggak. Ajak ngomong aja terus. Terus, gimana ya, bikin percaya itu emang susah dan perlu waktu sih. Gimana biar, mungkin orang tuanya khawatir, nanti kalau kamu organisasi kuliahnya terbengkalai. Ya udah, gimana kalau diajak deal-dealan nih. Oke, aku ikut organisasi nih. IPK aku bakal segini nih. Kita coba aja gimana, sama-sama nyoba. Kalau orang tua aku ya, kalau tipikal bapak aku kan kayak gitu tuh. Kita gimana kalau kita coba sama-sama nih taruhan sama waktu kayak gitu. Alhamdulillah sih kalau beliau percaya karena kasus tiap orang tua itu kan beda-beda tuh. Sebisa mungkin aja, makin keras orang tua kamu harus makin lembut sih sebenarnya. Gak bisa semuanya pakai batu, semua tuh gak bisa. Oke. Okay. Aku boleh izin tambahkan gak nih, Kak? Sharing-sharing. Oke, okay, mungkin gini. Sama aja sih, sama mirip sama Kak Elda. Kalau tipe orang tua aku itu, kalau aku ya, nggak bisa, kalau Kak Nurul tadi kan katanya disampaikan lah, secara langsung kita harus berani speak up. Kalau aku tipe orang yang nggak berani untuk speak up ke orang tua. Jadi caranya seperti yang Kak Elda tadi, kita tuh harus mampu membuktikan. Dari misalnya membuktikan kalau kita tetap ikut organisasi, nilai kita harus tetap bagus. Terus kita membuktikan juga dari perubahan sikap. Harusnya itu setelah dan sebelum kita ikut organisasi itu memang harus ada perubahan sikap positif dari kita. Misalnya lebih bisa menyelesaikan masalah dengan baik, terus bisa lebih berpikir positif dan segala macamnya. Jadi dan hal-hal tersebutlah yang harus kita tunjukkan ke orang tua, walaupun kita tuh nggak bisa ngomong secara langsung gitu. Iya benar. Mungkin balik lagi ke orang tuanya kayak gitu. Iya kan, betul. Ya? Tipikal orang tuanya kan beda-beda. Iya betul. Gimana nih, Nur Syabana? Sudah dapat solusi nggak? Nur Syabana lagi. Anissa nih, sudah dapat solusi nggak? Ya, udah dapat, Kak. Terima kasih banyak. Pasti bingung nanti gimana ngomongnya tuh. Gimana ya ngomongnya? Gimana ya? Iya, gimana nih?
Oke, semangat ya. Jadi, terima kasih. Semangat juga buat kakak-kakak. Yo. Oke, ini Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari Angkatan 2019 nih. Dari Ade Brian Perdana. Halo Ade. Bisa on cam sama on mic nggak? Ya, halo Kak. Okay. Ya Allah, maaf nih ngakak. Ada bentar-bentar, ini on cam mana ya? Oh iya, mohon maaf sebelumnya Kak nggak bisa on cam soalnya kamera laptopnya lagi gangguan. Iya. Yeah. Bentar, fotonya ngaco banget dah. Sorry. Rapper itu, Kak. Okay, mungkin langsung ke pertanyaan aja nih, Kak. Yeah. Kan kebetulan saya juga sering sharing nih, nggak dari teman-teman tackling aja, mungkin dari teman-teman fakultas lain juga ada. Nah, rata-rata itu mereka itu curhatnya tuh tentang mereka tuh masuk ke suatu organisasi yang awalnya mereka ekspektasikan bagus, tapi ketika setengah jalan atau pas lagi dijalani itu ternyata malah nggak sesuai ekspektasi dan bikin mereka jenuh. Itu kira-kira dari kakak-kakak sekalian solusinya bagaimana, Kak? Gimana tuh, Kak, dari Kak Elda? Apa ya, jenuh itu pasti sih. Mau sebagus apa organisasinya, jenuh itu pasti. Yang pernah aku dengar ini, apa ya, katanya ketika kamu jenuh itu kamu mungkin kurang tantangan. Oke. Okay. Jadi ketika kamu belum lagi organisasinya menurutmu kayak ya Allah dikira bakal kayak gini-gini ternyata cuma kayak gini kayak gitu. Ya udah deh, kalau kamu ngerasa kayak gitu ambil tantangan yang lebih besar. Atur dengan gaya kamu kayak gitu. Komunikasikan dengan baik tapi kalau susah. Kak Nurul nih. Betul Kak, betul. Kalau kita jenuh dalam satu organisasi, tapi kan dalam satu organisasi itu kayaknya banyak rangkaian acaranya. Kita coba aja terus, coba yang menurut kalian suka, ya disitulah cara kita untuk cara solusinya yang akan kita lakukan gitu. Coba aja terus. Nambahin nih. Yang jelas nih, aku mau nambahin kalau misalnya kalian jenuh, kalau bisa jangan sampai berhenti tengah jalan. Itu sih sebenarnya, Kak, ya. Kalau bisa jangan berhenti tengah jalan. Pertama ya, kalian coba dilihat, udah capek, udah bosan dengan semua kebosanan itu, kalian mau ngorbanin apa yang kalian lakuin, kayak gitu ya. Ya, usaha-usaha itu bakal percuma. Pada akhirnya kalian cuma ngedumel dan memposisikan diri sebagai korban. Jadi, ya udah kalau bosan, jalanin kuat dulu dan keluar sebagai pemenang kayak gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, lo udah ngasih yang terbaik nih. Karena emang pada akhirnya ini bukan yang pilihannya, ya udah berakhir. Keluarlah di waktu yang tepat. Maksudnya kayak di akhir periode kayak itu enggak disambung lagi. Jangan tengah jalan, please. Kayaknya pernah soalnya keluar di tengah jalan ya. Iya, karena kalau misalkan keluar di tengah jalan otomatis tanggung jawab yang sudah diberikan ke siapa lagi gitu. Iya, betul. Aku dulu, aku keluar dari RPD itu, aku lupa di tengah jalan apa enggak. Oh, di peralihan pengurusan deh kayaknya. Karena aku harus memilih waktu itu. Satu, ini balik ke pertanyaan sebelumnya ya. Harus memilih, jangan dua organisasi deh, karena aku udah semester atas banget. Aku harus selesai, aku harus, akademisku juga harus lebih baik, kayak gitu ya. Perencanaan makin banyak tugasnya. Jadi, dan aku penyakitan, udah bilang. Jadi aku harus disuruh milih salah satu aja. Emang di tengah-tengah jalan juga aku mau keluar nih di sini emang kan acaranya banyak segala macam. Terus itu akan kembali jadi pilihan kita memilih yang mana sih yang kita suka atau rumah kita sendiri. Pada akhirnya aku lebih ke himpunan sih. Oke, gimana Ade? Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sukses terus buat Kak Elda sama Kak Nurul. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Hafiza Aspiani angkatan 2020. Ada nggak Hafiza? Bisa on cam nggak? Hadir Kak. Bisa langsung ditanyakan ke Kak Elda atau Kak Nurul? Ini jadi ulun izin bertanya. Seberapa penting pengalaman organisasi untuk mencari kerja ke depannya?
Dan juga apakah ada pengalaman lain nih, Kak? Terima kasih, yang diperlukan. Oke, okay, kalau untuk masalah mencari kerja mungkin ke Elda ya? Elda nih. Seberapa penting? Penting, ya aku tadi bilang ya, skalanya itu 1-5, ya 5. Sama pentingnya sama akademis. Jadi kamu gak cuma harus pintar di organisasi, kan kita sama-sama tahu tuh. Orang-orang di organisasi itu rata-rata kuat mentalnya lah ya. Bisa bekerja di bawah tekanan. Nanti kalau kamu cari kerja, banyak nanti persyaratan itu mampu bekerja di bawah tekanan katanya, kayak gitu. Dan pengalaman organisasi nanti bakal jadi salah satu pertimbangan. Kalau aku kebetulan waktu wawancara kemarin ditanyain, kamu kuliah organisasi kan katanya. Karena aku udah dari awal ya di sini, jadi kayak aku tidak pernah mencari kerja yang nyari banget. Jadi aku rada susah juga sih. Cuman yang pernah aku alami cuman kayak gitu, cuma ditanyain. Soalnya di sini katanya kita mungkin bakal bikin acara dadakan dan persiapannya itu sedikit, tapi persiapannya tuh waktunya sedikit dan orangnya juga sedikit kayak gitu. Kalau kita nggak pernah organisasi, kita nggak pernah bikin event. Okay. Ya enggak. Dan itu sih karena tiap fungsi itu pasti punya acara-acara kayak gitulah. Dan pengalaman itu bisa dihandle ketika kita udah punya pengalaman organisasi. Tergantung sih dari kamu mau kerja apa. Kalau mau jadi pekerjaannya, misalnya kalau kayak aku sekarang, organisasi itu sangat penting. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang kalau kamu cuma mau ya udahlah, yang penting ada gajinya nih segala macam, belum tentu organisasi penting. Ya betul. Kamu jadi apa dulu? Betul betul. Tapi kebanyakan pekerjaan penting organisasi, Kak. Iya, dimanapun, karena sama ya, pekerjaan itu adalah organisasi yang lebih besar kan. Kita sama berinteraksi dengan orang banyak, belum lagi kalau ketika kita harus ngatur orang banyak dan dia lebih tua daripada kita, susah. Kalau kamu nggak punya pengalaman, kayak aku harus coaching tiap minggu rata-rata 20-30 orang, orangnya orang-orang tua semua. Kalau misalnya kita tidak ada mental untuk menghadapi orang banyak di organisasi, ya susah. Keren, keren, keren. Gimana, Hafizah? Baik, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Okay. Kita ada masih sekitar 10 menit. Untuk tanya-jawab nih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Arya Ginanjar, Angkatan 2020. Halo Arya, bisa on cam sama on mic-nya? Halo Kak, bisa udah on cam dari tadi. Oke, okay. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Mantep nih, terang banget. Ya Kak Elda. Langsung ya, tempat aja dari... Aku backlight banget nih, sorry. Perkenalkan Kak, saya Arya Ginanjar, Angkatan 2020. Salam kenal. Hai, salam kenal. Bagaimana jika kita itu orang pintar nih Kak? Nilai IPK rendah, depannya kita tuh paling belakang dari satu angkatan tuh. Nah, tapi kita tuh sosokan ikut organisasi, padahal nilai akademik kita tuh aja udah gak benar. Gimana tanggapannya Kak? Soal-soal ikut organisasi. Pertanyaan yang unik mungkin. Gimana Kak Elda akan Nurul bisa dijawab? Siapa nih? Duh, gimana ya? Oke, okay, Kak Nurul. Sebenarnya buat modal ikut organisasi nggak butuh nilai yang tinggi atau nilai yang rendah gitu kan. Terlebih lagi kalau kalian ngerasa misalnya nih gimana sih aku kok IPK aku paling rendah dari teman-teman yang lain. Ya kalau kamu ingin menonjolkan di organisasi, kenapa tidak gitu kan. Kamu berarti mencari sesuatu yang kamu sukai gitu. Sih sebenarnya nggak ada yang salah.
kita baik tuh bukan berarti kita di apa ya, kita baik di dunia perkuliahan bukan berarti kita dinilai dari IPK yang tinggi gitu. Terus sementara teman-temannya IPK-nya rendah, oh dia buruk gitu, enggak kan? Jadi enggak ada patokan sama IPK sih menurutku. Oke, kalau jawaban versi KLD gimana? Pertama ya, kita harus mengenai diri kita sendiri. Misalnya ini tentang aku nih, aku IPK-nya rendah, terus paling inilah ya di angkatan misalnya. Terus aku mau ikut organisasi lagi. Aku harus tahu nih, aku IPK rendah tuh kenapa? Akunya kah yang sangat tidak pintar? Maksudnya semampu-mampunya aku belajar, aku emang nggak budeng gitu. Orang bisa belajar sekali dua kali, aku 10-15 kali sih nggak bisa. Satu, terus apa karena time management aku kebanyakan main game, aku kebanyakan pacaran, karena IPK jadi IPK aku rendah. Alasannya dulu, alasan kamu IPK rendah itu kenapa, kamu harus tahu betul. Kalau misalnya gara-gara time management, kamu benerin dulu time management kamu. Kuliah dulu yang benar, baru mau organisasi di tahun berikutnya. Buktiin dulu, habis evaluasi, gimana nih kalau kamu ngatur porsi main gamenya sekian, kuliahnya dibanyakin, misalnya. Kayaknya gitu. Game sih kak, kalau cowok game. Kayaknya game sih sekarang ya. Atau gak punya teman ini kak, apa teman yang ngasih contekan di grup? Ah itu alasan yang ketiga. Apakah kamu kurang bersosialisasi dengan teman-teman angkatan? Jadi kamu nggak dapat jawaban. Apakah itu alasannya? Malah nyontek terus kak. Apa? Ya kau nyontek terus masih bego. Sampai pembelajaran malah gak paham juga. Nyontek terus sampai bego. Iya. Ya, gimana ya, lu sekolah belajar yang bener lah gitu ya. Misalnya kamu harus tahu nih alasannya apa, karena memang aduh ya Allah aku udah 10-15 kali ini belajar ini nggak bisa. Nah kalau emang karena kamu bego pilihannya, kamu siap belajar yang keras atau ya udah kita yang penting IPK-nya itu IPK lulus, IPK tapi aman kamu harus punya kamu harus punya soft skill lain. Misalnya, kamu emang hobinya gambar. Pelajarilah AutoCAD, SketchUp, segala macam soft skill. Itu bisa kamu jual nanti. Desain itu per meter persegi bisa 30 ribuan per meter persegi gambar desain ya. Jadi misalnya kamu bikin rumah yang 60 meter persegi, itu dikaliin aja, duitnya banyak. Tapi kata Arya dia hobi game, Kak. Hobi game. Banyak kuliah aja main game, Kak. Oh iya, karena kamu gak ada kuota kan, di kosan kamu gak ada wifi. Alhamdulillah. Pindah aja ke kosan yang ada wifi. Kemudian kalau itu, lanjutin gak nih? Kalau itu gara-gara time bisa dilanjut, Kak. Gimana Kak Elda, bisa dilanjut? Potong ada telepon. Oke. Okay. Bisa kedengaran? Ya udah. Bisa. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Kita harus tahu alasannya dulu. Gimana kita mau bebenah. Kalau kita nggak tahu kenapa. Jangan sampai mengobati sisi yang salah gitu. Apapun ya. Apapun. Nggak cuma tentang organisasi, kuliah. Apapun. Oke. Okay. Gimana Arya? Berarti bagusnya tuh kita perbaiki yang akademik dulu, baru berprestasi. Ya kamu kenapa? Kenapa? Begonya tuh kenapa? Iya, itu kok ngerasa. Begonya tuh kenapa? Ya bego aja, Kak. Karena kamu pemalas kah? Karena kalau kamu pemalas, berarti kamu benahi habit kamu, bangun siang, begadang, nongki-nongki, hahahi-hahahi, belajar kagak, mau IPK tinggi. Okay. Jadi intinya perbaiki dulu apa yang kurang yang ada di diri kita gitu. Okay, Arya, terima kasih atas pertanyaannya. Okay, ini ada satu orang yang katanya mau menanyakan secara langsung nih. Sarah Hasna Salsabila. Ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Dengar. Ya baiklah kak. Pertanyaan saya mungkin sepertinya sedikit berbeda kepada teman-teman. Jadi saya SMA itu udah join organisasi itu banyak banget. Oke. Saya ngerasa
sudah kuliah kayak kayak males banget ikut organisasi, karena saya sudah merasakan di SMA organisasinya bagaimana pedihnya mental, fisik diuji dan lain-lain. Dan sekarang kan saya udah punya bisnis, alhamdulillah, jadi saya bisa dibilang kayak di posisi nyaman, di zona nyamannya, di mana misalnya ngurusin bisnis saya dapat uang, sedangkan di organisasi kita nggak munafik nih ya, kayak ada organisasi yang dapat menghasilkan uang dan enggak gitu, saya merasakan itu. Dan menurut kakak-kakak seperti apa ya, apakah saya melanjutkan lagi organisasi di kuliah ini apakah gimana? Tapi menurut saya kayak saya udah bisa dibilang enak gitu loh kak, dalam artian enak ikut organisasi mungkin karena udah di SMA saya udah cor-coran gitu, dan di kuliah endingnya di 2020 apalagi karena lagi koronca atau corona kan, jadi benar kayak males banget untuk organisasi. Dibawain beberapa teman, bukan satu dua tapi banyak, mereka menolak nggak dulu organisasi. Ini kayak serius curhat gitu ya kak? Curhat ya. Iya. Ya, semoga kakak bisa membantu. Gimana nih kak Elda? Aku karena kamu bilang kamu udah organisasi sekian banyak ya, terus jenuh, kayak gedek ya, udahlah organisasi lagi. Ini ada dua sisi nih. Pertama, ya kamu belum tahu kan organisasi di kuliahan emang sejenuh itu, siapa tahu enggak, ya udah buktiin aja dulu, ikut aja dulu gimana. Satu. Dua, kalau kamu merasa dengan apa yang pernah kamu alami sudah cukup membuat kamu bisa membantu meraih mimpi-mimpi kamu, ya udah. Resikonya adalah mungkin kamu tidak bisa mendapatkan mental organisasi yang didapatkan di kuliah. Menurut aku ya, aku juga organisasi dulu waktu SMA, SMP. Beda banget. Sisanya, dulu menurut aku ya, mentalnya nggak cukup tuh buat organisasi. Sekarang kita harus menghadapi, waktu di kuliah, menghadapi organisasi dengan kepala yang beda-beda. Gimana pun organisasi aku pernah dilewati sebelumnya, nggak sama. Gitu sih. Antara dua, kamu mau menantang kejenuhan kamu sendiri, atau ya udahlah, udah juga nih, dan bersiap dengan konsekuensinya. Tapi kalau orang kayak kamu mungkin masuk organisasi akan sangat membantu sih. Dengan semua pengalaman itu, ya udahlah, kamu mau jadi orang yang bermanfaat gak nih? Gitu. Buat share semua pengalaman yang udah ada ke teman-teman yang lain. Tapi itu kembali ke pilihan sih, mau nggak mau. Oke. Itu tadi jawaban dari Kak Elda. Kak Nurul udah bergabung bersama kita lagi atau belum ya? Tadi katanya ada masalah jaringan. Oke. Itu tadi sih jawaban dari Kak Elda ya. Dari Sarah, gimana? Alhamdulillah. Tapi iya nih loh kak, kan kalau misalnya saya kan alhamdulillah punya bisnis nih. Habis itu saya mikirnya kayak ini, kalau misalnya saya terlalu banyak ikut organisasi lagi, takutnya malah keteteran bisnis saya gitu. Jadi menurut kakak gimana? Apakah ikut organisasi satu organisasi atau dua organisasi aja, yang interkampus sama yang luar kampus? Gimana ya masukannya? Kalau sekarang aku mau tahu juga prioritas kamu tuh di mana, kuliah dan cari duit kah, atau yang gimana? Kan tiap orang struggle-nya beda-beda nih. Ada orang-orang yang cari duit karena hobi, cari duit karena perlu, cari duit karena apa kayak gitu ya. Kalau memang prioritas kamu adalah aku harus cari duit nih, dan ketika kamu emang memilih berorganisasi, kamu carilah organisasi yang menurut riset-riset yang sudah-sudah, oh kamu bisa aja kok sambil bisnis, ini nge-support bisnis kamu kok. Terus kalau misalnya enggak, ya udah, kamu harus mengalah gitu, harus ada yang kamu korbankan
pada akhirnya memilih untuk berorganisasi atau tidak memilih untuk berorganisasi, ada opportunity cost-nya. Ketika kamu mau organisasi yang bagus, pastilah ya kita mau organisasi yang bagus. Atau, dan mau bisnisnya lancar, waktu kamu berarti habis. Kamu nggak bisa melakukan hal-hal lain. Tapi ketika kamu mau bisnis kamu lancar, mau kuliah kamu bagus, berarti kamu akan susah untuk bekerja keras di organisasi. Yang mana yang lebih siap, yang mana lebih siap kamu hadapi? Gimana, Sarah? Semoga bisa menjawab ya. Ya, Kak. Terima kasih. Iya. Oke. Okay. Sepertinya, Kak, kita sudah berada di penghujung acara nih. Sudah jam 9.42. Padahal lagi asyik-asyiknya ngobrol ya. Dan ini bahkan ada satu pertanyaan lagi. Tapi sepertinya mohon maaf ya kepada Arya. Tidak bisa disampaikan karena memang keterbatasan waktu dan berbagainya. Dan ini sepertinya dari Kak Nurul juga ada gangguan dari jaringan. Oke, mungkin aku izin coba untuk mengambil kesimpulan dari jawaban-jawaban dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu ada Kak Elda dan Kak Nurul. Jadi, organisasi dan akademik itu bukan hal yang harus dibandingkan, tetapi harus disandingkan. Jadi, mari kita jadikan organisasi itu sebagai kaki kiri kita, dan kuliah atau akademik itu sebagai kaki kanan kita. Dan kita harus melewati proses perkuliahan itu dengan kedua kaki tersebut agar bisa berjalan dengan lancar dan tidak pincang. Oke, mungkin itu sih yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Elda dan juga Kak Nurul Huda atas karena telah bersedia lah berbagi banyak hal untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua, untuk yang angkatan baru, untuk angkatan yang juga lagi mempersiapkan kelulusannya. Dan saya akhiri, saya Nida Lutfina. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bertanya, teman-teman yang menyimak diskusi atau talk show pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini. Dengan selesainya acara inti tadi, menandakan kita telah berada di penghujung acara pada hari ini. Dan memasuki acara terakhir, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara bekal pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa on cam semua biar dokumentasi ya. Untuk panitia udah siap belum? Oke, mungkin panitia bisa minta tolong untuk dipandu untuk dokumentasi. Jendarin wajah nama.
Bisa dihitung, Panitia Aziva? Buat teman-teman mungkin bisa dinyalakan kameranya. Ya, hitunglah. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Elda, Kak Nurul. Semoga Kak Elda cepat sembuh juga. Kak Nurul, semoga studinya dilancarkan. Amin, terima kasih. Kalian semua semangat juga. Makasih ya teman-teman semua. Makasih kepada Kak Nurul, kawan-kawan semua. Terima kasih. Makasih semuanya. Elda, aku rindu. Siapa nih? Aci kah? Aduh. Aku lama banget gak lihat Sanusi. Mana? Aku juga. Coba dong on cam. Coba on cam. Halo kakak. Kalau ujung-ujung kayak gini nih, sesi gibah aja nih. Lama banget gak lihat dia. Astaga.